Ninggang Cipta, dipimpin Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai. ASN DKI Jakarta sebagian besar sudah mulai berubah mentalnya, tapi sebagian kecil masih perlu dibina, masih perlu diberikan pembinaan secara terus-menerus. Karena percuma setiap kali upacara kita menyanyikan lagu revolusi mental, tapi mental dari kita tidak berubah. Ibu Bapak Saudara sekalian, dalam peringatan hari ulang tahun ke-490 ini, harusnya mental kita sudah berubah betul. Tantangan kita ke depan sudah sangat-sangat berat. Dinamika masyarakat sangat cepat, dan itu membutuhkan kedisiplinan, loyalitas, totalitas, dan kreativitas dari kita semua. Kita tidak pernah mendidik saudara-saudara sekalian sebagai pegawai negeri sipil yang kerjanya kelemar-kelemar, yang tidak gesit, yang tidak cakap. Anda semua mendapatkan satu karunia, diberikan karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ditakdirkan menjadi pegawai negeri sipil yang ditempatkan di DKI Jakarta, ibu kota negara kita tercinta. Tentunya karunia ini harus kita terima dengan rasa penuh tanggung jawab, dengan kerja keras dan kreativitas. Dan harus kita syukuri, banyak di antara teman-teman kalian yang ditempatkan di pelosok-pelosok negeri ini, tetapi mereka juga punya rasa tanggung jawab. Laboratorium Medik Kadek Lia Duyanti, Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Gizi, Ponis, Koa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dan pembuat lagu Mars DKI Jakarta, Bapak Lilik Haryadi dari SMA Negeri 68 Jakarta.